Assalamualaikum, selamat pagi. Mau bikin sarapan dulu. Hari ini mau bikin rare sayur sawi putih. Bahan-bahannya rare tahu ya ini. Jadi bahan-bahannya ada tahu Bandung ada 6, telurnya 3, bawang putih 2, bawang merah 4 siung, cabenya sekitar 6 atau 7, itu opsional. Kita pakai sawi putih yang kira-kira sebesar 400 atau 300 gram. Semuanya dicuci bersih, tahunya dipotong-potong dadu lalu digoreng dulu sebentar. Potong dadu, ditumis dulu sebentar. Sambil menunggu, potong-potong dulu bawang putih, bawang merah, dan cabenya. Merahnya jatuh. Langsung dimasukkan ke tahunya tadi. Menunggu. Sekarang kita iris-iris dulu sayurannya. Sayurnya dipotong tipis-tipis kayak gini. Lalu kita masukkan sayur yang sudah dipotong-potong tadi. Tunggu agak layu. Sementara menunggu sayurnya layu, kita kocok 3 telur. Sudah layu seperti ini ya, kita masukkan telurnya. Padi bumbui season.
garam secukupnya, merica, gula pasir setengah sendok teh, juga pakai kaldu nonamuske. Sekarang banyak dijual-jual kaldu non MSG di pasaran dengan berbagai merek. Sudah jadi ya guys, ini menu sarapan kita, tinggal kita plating. Jangan lupa dicicipi, dikoreksi rasa dulu. Sudah jadi, silakan mencoba.